Hidup ni tak adil, betul tak? Awak tahu saya memang takkan jadi raja. Dan kamu, dah tentu tiada lagi esok untukmu. Adieu. Bonda, kamu tak pernah ajar ke jangan bermain dengan makanan? Apa yang kamu mahu? Patik di sini nak umumkan yang Raja Mufasa sedang dalam perjalanan. Jadi kamu patut ada alas yang baik sebab tak hadir ke upacara pagi tadi. Oh, tidak tengok tu satu makanan tengah hari saya dah lari. Hah, kamu akan hilang lebih dari itu bila Raja selesaikan kamu. Tuanku sedang murka sekali sekarang ni. Memang saya sangat takut. Baik, Scar. Jangan pandang saya macam tu. Scar. Lepaskan dia. Tepat pada masanya, tuanku Raja. Oh, bukankah ni abang kesayanganku turun dari atas untuk bersama dengan rakyat biasa? Sarabi dan Beta tak nampak kamu semasa upacara Simba. Hari ni ke harinya? Oh, Patik rasa bersalah, tuanku. Mungkin Patik dah terlupa. Baik, kamu jangan sekali-kali terlupa, ya. Sebagai adik pada raja, kamu patut berada di barisan depan. Ya, memang saya di barisan depan. Sampailah berbola bulu tu dilahirkan. Berbola tu ananda Beta dan raja kamu nanti. Oh, Patik akan melatih tunduk hormat. Jangan berpaling daripada Beta, Scar. Oh, tak, Mufasa. Mungkin tuanku yang akan berpaling dari Patik. Kamu mencabar Beta? Sabar, sabar. Patik tak mungkin berani mencabar tuanku. Ya ke? Kenapa pula? Kalau nak menggunakan otak, saya juga ada kelebihannya. Tapi bila bertanding dengan kekuatan, Patik sedar Patik tak sekali-kali mampu menandingi tuanku. Memang biasa dalam setiap keluarga tuanku. Patik pun sama juga. Dan mereka selalunya suka merosakkan suasana istimewa. Apa yang Beta nak buat dengannya? Dah tentu lemparan pemaidani yang cantik. Zazu. Dan cuba fikir. Bila-bila saja dia terleka, tuanku boleh serang dia dan kalahkan dia.